Jadi ini adalah tumbuhan jahenya, pohon kecilnya ini. Nah, jadi itu jahenya sudah dicampur kopi. Jadi ini saya tanam ini. Jadi sebentar lagi mau panen ini jahenya dan siap diseduh menjadi minuman khas dari Gorontalo yang menyehatkan, kopi goraka atau kopi jahe. Jadi nanti dicampur kayu manis. Jadi enak dan menyehatkan. Jadi jaga umur Anda, jaga kesehatan Anda, karena kesehatan Anda cuma satu, tidak dua. Kalau sakit tentu saja mahal harga untuk menyehatkan lagi, karena bumi semakin terkontaminasi oleh banyak racun dan radiasi, sehingga kesehatan kita manusia saat ini tidak bertahan lama. Makanya jika Anda ingin umur panjang, segeralah merubah pola hidup Anda dari makanan maupun minuman. Jadi minumlah herbal atau tanaman obat setiap hari. Jadi biasakan ya, menjadi budaya yang sehat. Seperti orang zaman dulu umurnya ratusan tahun, karena memang hidupnya dengan budaya yang menyehatkan. Itu. Oke bro, oke mas bro, kita minum kopi lagi. Itu kopi jahenya, kopi organik, jahe organik dari Gorontalo. Ya. Ini kopi dan jahe, butik kopi Goraka Wau Hau Ngoputu. Jadi ini salah satu minuman tradisional di Gorontalo. Jadi kopi organik, jahe organik, dan suasana alam yang asik. Jadi jahe memang salah satu herbal atau tanaman obat yang sudah menjadi turun temurun di Gorontalo. Orang lokal menyebutnya goraka. Ada goraka warna merah, ada goraka warna putih, jahe merah dan jahe putih. Ini DP kopi juga kecil-kecil, jenis robusta ya, kopi organik dari Gorontalo. Jadi tanamnya tidak menggunakan pupuk, jadi alami saja campur. Jadi Anda minum ini sehat. Jadi biasakan sekarang minum yang sehat. Karena kesehatan itu mahal saat ini, sungguh mahal. Jadi jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini tetap eksis dan terus berkembang dalam membuat konten-konten herbal dan konten-konten untuk pencerahan. Ini kopinya, jika Anda sakit kepala bisa minum kopi jahe, atau Anda lagi masuk angin bisa minum kopi jahe yang tentu saja organik. Jadi Anda jangan terlalu banyak konsumsi kimia sintesis atau obat kimia sintesis, karena itu bisa berefek samping yang tidak baik bagi kesehatan. Jika Anda umurnya sudah 40 ke atas, perbanyaklah minum herbal, perbanyak minum kopi jahe atau kopi herbal. Ini kadang orang di Gorontalo
selain jahe mereka campur juga dengan kayu manis. Jadi kayu manis itu juga obat untuk menurunkan gula darah. Itu. Jadi memang tanaman obat dan kopi bertemu, sehat tentu saja. Oke, kita ketemu besok lagi ya. Saya mau minum kopi dulu ini.